Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zahra Adli ingin membuat liputan mengenai isu yang amat-amat sensitif, iaitu mengenai result SPM. Jadi, untuk mengelakkan daripada mengaibkan para pelajar, mereka diminta untuk membuat sebuah analogi untuk describe mereka punya result SPM. Jadi, anda semua bersedia? Jadi adik, result SPM macam mana? Result SPM saya sangat muslim friendly. Sebab bila mak saya tengok result saya, dia tak berhenti-henti mengucap. Wow, anak yang soleh. Result saya sebiji macam internet dekat rumah saya. Wow, macam sampah? Taklah. Sebab internet rumah saya 5G. Wow. Wow, senyum je. Result mesti bagus kan? Result saya umpama nelayan yang nak mencari hasil untuk sekeluarga. Result saya ke laut. Result saya umpama adik-beradik. Sebab dekat di hati ke? Tak. Abang saya je ambil result hari ni. Saya follow je. Result SPM saya seperti menteri di parlimen semasa pandemik. Sebab saya tak hadir peperiksaan. Wow, berwawasan tinggi. Result saya seperti dapat terbang tinggi dan dapat lihat hidup di negara orang lain. Wow, plan sama belajar overseas ke? Tak. Mak saya bungkuskan beg bagasi saya untuk keluar dari rumah. Okey, baiklah. Sebagai seorang guru, apa pendapat cikgu tentang result SPM tahun ni? Okey, pada pendapat saya, result tahun ni macam gaji orang swasta. Sebab tinggi ke? Tak! Tak pernah naik. Tak pernah naik, faham? Tak sabar tak cikgu, naik. Live ni. Something special about you.